Boleh ustaz terangkan tentang amalan tunggu kubur? Orang tak tunggu kubur, tak lari dah kubur tunggu buat gapo? Tak ada pedah tunggu kubur. Patu duk tunggu tu, bukan tunggu kubur, orang duk baca Quran. Kau ada perbuatan menunggu kubur? Pegang eh, takut lari kubur. Tak ada, semua orang duk baca Quran, orang duk zikir, orang duk selawat, orang duk khatam Quran situ. Nah. Kerana apa baca Quran situ? Tosok bapa baca rumah boleh. Apa baca kubur? Kalau baca rumah, majlis khatam Quran ni turun rahmat Tuhan. Maka kalau baca rumah, rahmat tu turun di rumah. Kita nak suruh rahmat khatam Quran itu, majlis khatam Quran turun di tempat kubur tu. Maka sebab tu kita buat majlis khatam Quran tu di kubur. Sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam kitab Qawaidul Azkar wa Asil Amba, dia kata sunat kita khatam ke Al-Quran ketika selesai daripada tanah mayat. Tu jadi kita sadiah ke pahala kepada dia supaya majlis zikir, majlis baca khatam Quran turun kepada kubur. Kalau buat rumah pun tak apa, ikutlah nak buat mana pun. Cuma rahmat tu turun pada rumah tu. Kita nak suruh turun kubur gitu saja. Jadi orang buat 3 hari boleh, seminggu boleh, 40 hari, 40 malam terpulai kepada kita setara mana kita rajin nak tunggunya. Bukan tunggu kubur semata-mata, kubur tak lagi, tak gapo dia. Ada orang kata tunggu kubur supaya malaikat tak mari. Dok, malaikat mari. Hijau dia dah, mana boleh kita tahan. Tetapi kalau majlis zikir ada situ, rahmat Tuhan turun kepada si mati. Itu sahaja. Apa hukum memakai imamah serban tanpa dapat ijazah imamah? Hukum dia sunat, dapat pahala. Tak syarat dapat ijazah. Kerana semua pelajaran yang Nabi beri, bil ijazah berlaku dah. Nabi izin berlaku kepada umat dia untuk beramal dengan apa yang ia lakukan. Tak ada orang berhak kata, awak tak boleh pakai sebab saya, awak saya tak izin lagi. Pas Nabi Muhammad itu izin kepada umat tu. Demo jangan duk koyalah dengan ijazah demonya. Jangan nak menyempit ke sunnah Nabi. Awak tak boleh pakai jubah. Sebab apa? Sebab saya tak ijazah ke lagi. Beratlah gotunya. Pas Nabi Muhammad duduk mana masa tu? Maka semua sunnah Nabi seolah-olahnya Nabi telah memberi izin untuk umat dia beramal. Lepas tu kalau awak pakai lagu ni, tu dia panggil ijazah. Ijazah ni bak lain. Iaitu keizinan untuk pakai jubah. Hak daripada Nabi Muhammad secara umum memang betul dah. Tapi contohnya saya pakai serban ni, 20-30 guru saya telah memakai ke serban di kepala saya. Yang ni telah mengizin ke saya pakai serban. Guru saya juga telah diizinkan oleh guru dia untuk pakai serban. Sapa-sapa kepada sahabat, sapa kepada Rasulullah. Laku tu. Tu ijazah dia. Kalau tak ada ijazah pun boleh pakai, tak suruh bimbel, boleh pahala supa tuluh. Betul kodok 2022. 1443 kemarau pertama sebelum kedatangan Dajjal. Tak boleh tanya soalan ni kepada hamba. Hamba bukan Tuhan. Pentadbiran Allah ni kerja Tuhan. Maka hamba nak jawab tepat tak boleh lah. Kerana apa? Kerana Tuhan ikut dia yang nak buat bila. Ya nak buat esok raja, ikut dia lah. Maka ni kerja Tuhan. Maka kerja Tuhan, kita jangan duk fikir. Apa nak fikirnya? Kerja kita, kita kena fikir. Awak ngaji dah ilmu fardhu ain. Lepas dah kau akidah. Semaya-semaya betul kau duk. Kalau dajjal tak mari, awak kena tipu dah. Dajjal mari berlipat kali lagi, awak kena tipu. Kalau awak tahu, kemarau yang pertama dajjal. Ya, saya tahu perancangan dia. Semaya tak, ilmu akidah tak belajar. Fardhu ain tak belajar. Awak selamat daripada dajjal pun masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab tak betul fardhu ain. Lagu tu. Jadi lagu tu lah. Hak ni adalah jangkau air. Maka tak boleh nak pegang sangat.
Orang lah ni ramai tekanan, anxiety lah, gapo dia lah, pressure, gapo dia, kis apa? Kis mikir kejap tu, hei, tinggal kejap dia. Kejap dia sikit lah tu, hei, minta. Semaya lima waktu. Belajar ilmu fadu'ain. Nyok kaji, nyok mikir benda yang di luar kejap dia. Kalau sekadar pengetahuan sahaja, tak apa. Hak ni macam buat persediaan pula. Kita kena buat begini, kena buat begini, kena buat begini. Nah, maka masyarakat jadi semakin bimbang, semakin takut. Bukan kata nak isi ke fardu ain, takut dengan takut lagu tu, takut dengan nak mikir sore. Kusuk kali mepi dajal lah, mepi hatu mari cekik dia lah, mepi gocoh dengan dajal. Lepas tu, tak ngaji fardu ain, tak ngaji lagi. Kena gocoh kau dajal pun tak ngaji lagi. Oh berat demo. Eh. Jadi buat kerja kita, jangan duk mitok, jangan duk kerja benda hak di luar kemampuan kita, bukan tugas kita. Mata hikir kata istirahat luka. Sibuknya kamu dengan benda yang Tuhan telah jamin dah. Kejadian makhluk gapo dia. Daripada kamu nak bersibuk dengan benda yang Tuhan minta daripada kamu, dalih tanda kepada butonya mata hati kamu. Tak tahu hak mana penting, hak mana tak penting. Nak ni fikir hak fardu ain kita biar lepas dulu. Nah. Hak ni ni ambo tak boleh nak jawablah. Ambo takut apa kata ustaz marah selalu kalau orang tanya bab dajal. Kau ustaz ni konspirasi dajal juga. Biarlah demo kata ambo konspirasi dajal. Ambo takut demo tekel ya. Lo ni ramai orang tekel sebab dok mikir bab dajal. Tuhan tak suruh fikir bab dajal, Tuhan tu semayan, tu fardu ain kita. Kalau kita tak pernah bincang bab dajal, mati dengan lagu tu tak apa, tak dosa. Tapi kalau kita dok bincang bab dajal, perancangnya dia, konspirasi dia, fardu ain tak lepas, masuk dengan aku. Antara jiran dan adik-beradik mana perlu diutamakan? Jiran-jiran, adik-beradik, adik-beradik. Sama-sama ada hak berlaku. Nah, jiran pun ada hak, adik-beradik pun ada hak. Jadi adik-beradik kalau duduk jauh, sohok saja, hak rahim. Kalau jiran duduk dekat, jiran duduk dekat lah. Maka ada hak juga sebagai jiran. Hak mana tengok, hak mana lebih afdal? Tengok hak mana lebih afdal. Jiran kita ke adik-beradik? Contohnya dalam bab gapo-gapo ikutlah. Misalnya jiran kita dengan susah. Adik kita tak susahlah mana? Ha, tak perlu sangat. Okey. Susah dua-dua. Ha, barulah kita tengok. Perlu hok mana? Jiran ke lagi ke ataupun adik-beradik? Adik-beradik kalau adik-beradik lain boleh tu boleh tolong dah, tak perlu dah kita. Jangan buat style macam masalah ni kita jangan buat masalah tu. Macam seolah-olah benda ni pilih eh. Apa yang kena saya jadi jiran adik-beradik? Apa pilih? Apa tak boleh buat dua-dua? Apa jadi masalah tu jadi sekir dua lagu tu? Kita buat jangan pisuh. Buat jangan buat jadi masalah benda lagu tu. Nah. Boleh hodok jual baju bandar gambar binatang anjing ko khinzir. Boleh hodok peniaga Islam jual baju berlambang salib kepada orang non-Muslim. Jual baju gambar binatang. Lo ni masalah gambar tu sendiri. Apa hukum dia? Bagi orang kata hukum nukis gambar ni tidak haram, maka harus jual baju gambar binatang. Ikutlah gambar anjing kau gambar gapo suku pasar, tapi gambar binatang lah. No. Mana kalau gambar salib pula tengok. Beli tu jual gapo dia? Kalau dia beli misalnya untuk dimuliakan, untuk dihormatkan, salib tak boleh hukum dia haram. Bahkan kalau reda dengan ke kita mulia ke salib tu, maka boleh jadi kufur lagu tu. Tapi kalau beli untuk buat apa? Waksa kereta, buat apa dia? Maka hukum dia tak ada masalah apa. Dia panggil waham saja. Benda haram yang disengka saja, tak yakin. Kalau yakin barulah. Oh, dia ke tepek di rumah dia, salib dia buat sembah ke apa tu tak boleh. Dia panggil menolong atas ibadat agama lain, maka hukum dia haram. Nah. Ustaz, ilmu falak ni ilmu macam mana? Ilmu ni boleh dapat dalam kitab mana? Dengar kata tarikh kemerdekaan dipilih guna ilmu ni. Ilmu falak ni ilmu macam mana? Itu ilmu perjalanan bintang. Ilmu perjalanan bintang-bintang. Ya ada 12 bintang ni. Kalau kita ngaji zodiak-zodiak tu. Orang-orang tu kata siapa dia percaya kepada zodiak tu. Syirik lah apa dia. Bintang zodiak ni dalam ilmu falak ada. Dia ada bintang Zaki Taruh. Ada bintang Sur, ada bintang Kuba, Leo, Gemini. Oh macam-macam lah. Nama apa nama rimah. Ada 12 jenis bintang. Maka bintang ni akan bermuncul pada setiap musim.
Maka dia melihat pergerakan matahari bahagi kepada 4 musim. Kalau musim ni, dia akan musim berbunga bagi bumi. Kalau tepat ni, musim ni, kalau tubik bitan ni akan menyebabkan hujan, menyebabkan banjir, menyebabkan kemarau, menyebabkan salji. Maka itu sunnatullah buat. Hasil daripada kajian manusia melihat perjalanan alam, maka dibuat satu ilmu, ilmu falak. Nah, perjalanan bintang bulan naik hon ni. Kalau musim lagu ni, jadi panah. Apabila panah, manusia jadi serabut. Maka kita jangan pergi jumpa dengan orang mana masa ni, dia jadi serabut. Orang payuh nak minta benda. Musim ni musim sejuk, musim hujan. Kalau pergi, oh, musim hujan payuh nak temu dengan orang, basuh lah apa dia. Musim molek, musim ni. Maka timbul istilah hari-hari tertentu, hari apa dia, hasil daripada kajian. Kerana bintang dan cuaca mempengaruhi perasaan manusia. Kita pun faham ni. Kalau musim panas, orang jadi marah. Kalau musim tenang, orang jadi bodoh. Lagu tu. Musim tertentu, bumi jadi subur. Musim lagu tu, musim panas, musim apa dia. Hak tu kita tak boleh nak napi. Hai kata mempercayai bintang adalah kafir. Sebagaimana disebut di dalam hadis, buruk-buruknya syarah orang percaya ke bintang lah jadi kafir dengan Nabi Muhammad. Percaya lagu mana? Kita orang Islam percaya tu hedoh ke takbir Allah. Pas kalau tidak tahu sudah ambil sijil lah. Munggu tu hai takbir Allah pergi makan kedarah dah ke demo ke. Yang sibuk duk kerja cari pitih. Munggu tu hai belakang. Maka alat ini pun kita lagu tu juga. Ilmu falak maka dicipta kerana tu. Nak yakin duk lah sebab tu hai belakang boleh kontrol. Misalnya kita kira perjalanan bintang ni gagal ni maka pada tarikh sikit-sikit akan hujan. Lepas ni kan ada ramalan cuaca ke apa dia dah. Dia tengok dalam lagu tu dia. Angin bertiup dengan kelajuan ni, esok angin tu akan bawa hujan sampai sini esok. Kalau Tuhan tak siap hujan nak kata mana, tapi kajian ilmu ke? Okay? Kena terimalah ilmu orang. Okay? Ah, maka dipanggil ilmu falak. Falak ni banyak jenis lah. Nah, falak syar'i, falak macam-macam. Daripada kitab mana? Ha itulah. Daripada hasil penelitian, hasil kajian manusia buat robot mujayyab, nah, astrolab. Gapo dah? Jam matahari, gapo dia? Tu kajian. Kita orang tak faham, kita orang malah duk tidur pacuruh, maka Tuhan tak uwi ilmu. Tapi orang sentiasa mengkaji alam ini, Tuhan akan buka ilmu pada dia. Tarikh kemerdekaan dipilih guna ilmu tu. Ada kata lagu tu. Tarikh ni dipilih oleh seorang ulama. Seorang wali lah kita kata Haji Abdullah Fahim. Tok Guru Haji Abdullah Fahim ni, dia pilih tarikh kemerdekaan kita ni. Dia kata dengan tarikh ni kita tidak akan dijajah selama-lamanya. Ha ni, esok dia. Menurut kajian ilmu dia. Neh, ha, kena hormatlah ilmu orangnya. Dia bukan kecek supaya tu, ha, tapi menurut ilmunya, sandaran ilmu dia. Neh. Supaya kita lah mengaji kalau boleh A ni hamba nampak tulis A ni hamba nampak otak demo cidiklah sebab hamba tulis A di cijil demo. Kalau A tu, oh nampaklah demo tu supaya gerak sapah tu, mung cidik setara tu. Ah demo tahu mana dalam otak hamba, takut hamba bijak eh. Ada hamba tengok menurut dah tulis A sini. Ah maka ulama buat kajian menurut lagu tu. Kita tak boleh nak kata dia salah. Lagu tu. Jadi tu ilmu falaknya. Apakah beza samak dengan sertu? Samak dengan sertu. Samak ni mencuci kulit, cuci kulit. Kulit yang najis kita samak. Kita buai lemak dia maka dipanggil samuk. Sertu pula mencuci najis anjing dan babi. Pada pakaian kita dipanggil sertu. Deh. Ha gitu kena. Apakah perbezaan di antara wakaf, sedekah, derma, infak dan manakah golongan yang sedekah jariah? Rasa ada dos soalan itu deh. Infak ni kita sedekahlah. Infak lebih umum laku. Infak ni sama ada dalam bentuk derma pemberian, info ni pemberian. Sama ada dalam bentuk derma ataupun sedekah ataupun wakaf. Hok mana afdal? Wakaf lah. Tetapi hukum hakim berkait dengan wakaf payah. Kita wi kepada seorang dengan nama wakaf, maka dia tak boleh beli, dia tak boleh jual, tak boleh apa. Jadi payah pengurusan wakaf. Tapi wakaf ni sebenarnya orang tak percaya kepada orang tu. Saya takut awak jual tanah saya wakaf kepada awak. Awak tak boleh jual. Maka kita terpaksa duduk dengan kita gitu. Tak boleh nak wik orang, tak boleh jual, tak boleh apa. Wakaf panggil. Tapi kalau orang percaya, tak apalah, saya wik awak lah. Awak saya sedekah kepada awak tanah 2 ekar ni. Jadi apabila sedekah dia terima, dia nak jual boleh, boleh. Dia nak beli boleh. Dia nak wik kat siapa-siapa dia tu boleh. Sedekah. Derma kau, sedekah kau sama saja. Jadi mudah dalam bab pengurusan, lebih moleknya kita sedekah ataupun derma daripada wakaf.
Wakaf ni nampak macam seolah kita tak percaya ke dia apa. Kalau duduk main wakaf tanah, apa nak buat bangunan lagi mana? Terpaksa jual tanah separuh nak buat bangunan. Oh, jadi masalah. Maka ada wakaf, ada keadaan molek, ada keadaan jadi menyusahkan pula. Nah. Ustaz, bolehkah saya ambil barang kepunyaan saya? Yang dihadiahkan kepada saya. Oh, memang lah. Tapi sudah diwakafkan ke masjid tanpa pengetahuan saya. Oh, saya berlaku. Sudah diwakafkan baru. Diberitahu selepas beberapa jam baru diberitahu. Barang itu sekarang ada lebih 2-3 tahun. Mohon pencerahan. Kaedah dia. Orang yang boleh mewakafkan harta adalah orang yang memiliki harta itu. Orang lain tak sah mewakafkan harta orang. Tak boleh wakaf harta orang. Kerana muamalah ni mesti benda milik kita. Kalau tidak sedap lah kata tu. Nah, kue hok bagi dia kedekuk yang wakaf tanah habis tanah cewa dia, tanah sain dia, tanah jiran dia, tanah dia kedekuk. Ah, tak boleh lagu tu, tak sah. Wakaf tu tidak sah dah. Wakaf tu tidak sah. Dia lapas dah. Lapas pun tak jual tak sah. Muamalah ni apabila tidak sah, tak berlakulah hukum wakaf atas tanah tu. Dia boleh ambil hak tanah dia. Ikut dia nak sebut saya jual ke, saya gapo. Ni milik saya. Saya mana boleh jual tanah saya? Ah, lagu tu. Nah, tak suruh bimbel. Boleh ambil, boleh ambil, boleh ambil. Nah. Saya nak tanya. Saya ada tengok video dalam YouTube. Katanya umur umat Rasulullah hanya hidup di bumi tidak lebih daripada 1500 tahun hijrah. Adakah kata-kata itu ada dalam kitab-kitab ustaz? Ada disebut dalam kitab. Ini ijtihad ulama sahaja. Kata umur perjalanan manusia sampai 1500 tahun sahaja. Pasti tidak. Tak silap ambo pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebut umur perjalanan manusia hanya sampai 1500 tahun. Lepas pada 500 tahun berlakulah kiamat ataupun penghancuran secara umum. Tu dia kata lagu tu. Lebih kuranglah. Ha, rasa tak silap Imam Suyuti dia sebut dalam kitab dia, ambo tak tahu. Dalam tafsir rasa tafsir ke apa dia yang syarah Jalaluddin tu rasa ada pendapat juga sebut Imam Suyuti sebut lagu tu tak silap. Rojok pula lah. Tapi ada disebut dalam kitab. Ya, ada disebut dalam kitab. Betul kau jin suka makan tulang. And tak boleh biarkan sisa-sisa tulang dekat dapur pada waktu malam. Jin suka makan tulang. Tak suka makan daging. Dia tak makan tulang. Tetapi alam ni nampak tulang. Sebenarnya apabila kita sudah makan, maka kita putuhuk tinggal tulang. Tetapi Allah Ta'ala cipta ke makanan di tulang tu daging semula. Maka dia akan makan daging tu. Makanan orang Islam bagi jin orang Islam. Makanan orang kafir untuk jin kafir. Nah, tu. Bukan yang makan tulang. Kalau tidak ilah lah tulang tu. Nampak duk sengih situ yang dulu lagi. Benda yang tu yang cipta pada daging ni. Dalam kitab-kitab sebut. Tu yang cipta daging pada tulang tu. Nah. Jadi kena caralah. Sebab tu makannya sapuh jangan capur dengan makannya. Okey, sisa makannya sapuh suku. Sisa makannya sisa benda lain, benda-benda najis ke apa tak suku, jangan capur benda ni. Hormat kepada makannya sekalipun dia sudah jadi sisa kerana niat kita niat kepada nak uri makan kepada benda-benda hidup lain, jin ke apa dia. Nah, lagu tu. Ustaz mohon pencerahan. Isteri saya sudah faikan cerai. Saya hanya menurut kemahuan dia. Adakah apa tu? Allah murka juga terhadap saya. Tak dosa cerai. Kalulah cerai itu berdosa, maka Islam mengajar manusia itu buat dosa. Cerai-cerai tak dosa. Ia merupakan salah satu jalan penyelesaian di dalam konflik masalah rumah tangga. Kalau tidak, sudahlah. Sahabat-sahabat menikah cerai, menikah cerai. Dua dosa ke? Dok. Dosa sendiri, cerai itu sendiri bukan dosa. Dia merupakan cara nak selesai masalah. Kalau tak boleh nak hidup dah kita dengan pasangan kita, maka lebih afdalnya bercerai. Daripada kita tak tunai tanggungjawab kita sebagai suami, dia isteri tak boleh nak taat kita, duduk dengan makan dosa tiap detik, tiap saat. Tapi rela duduk kekal lagu tu kerana nak jaga air muka kita. Cerah nampak tak comel, kan dosa cerah.
Pas duduk lagu ni siap lah. Dia tak boleh nak tak. Kita tak boleh nak saya ke dia. Dah duduk katok semacam, gocoh semacam. Rela duduk lagu ni. Ah, tak ceredik lagu ni. Tiap detik, setiap masa duduk dosa. Berhenti lah. Cerah lah. Lebih afdal. Dosa cerah. Duk. Nah, maka kalau fail ke mahkamah kita pun cerah agama dia tak dosa. Tak suruh bimbing. Nah. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum ambil makanan dekat kedai kerana lapar semasa banjir? Pak Paul ambil makanan. Neh. Apa hukum? Tetap benda itu salah. Kesalahan. Tetapi kesalahan ketika darurat tak sama ketika kesalahan ketika ketika tidak darurat. Maka Islam tidak memberi kelonggaran juga apabila darurat kita boleh ambil semata-mata lagu tu. Takut-takut orang buat alasan. Semua curi, oh darurat berlaku. Curi, darurat. Curi, darurat. Maka nak pergi siapa perikat darurat ni, tengok keadaan, suasana dan keadaan. Sayyidina Umar tidak mengenalkan hukuman mencuri. Kerak tangan kepada orang yang mencuri ketika waktu kemarau. Kerana apa? Kerana dosa tetap dosa. Ya, tetap dosa. Awak kena tobat kerana awak tak sabar. Salah saya mencuri. Ya. Tetapi kena hukumnya, tak kena hukumnya. Kerana apa? Kerana waktu darurat. Yang lain, benda yang tidak dikenalkan hukumnya, tak semestinya tidak berdosa. Maka, kena mitok lah. Mitok dengan dia. Kekawai tuwi tu, dia kata halal tu. Bunyi kata halal tu. Jadi tak apalah, rezeki lah. Ambil banyak pada masa tu moleknya. Nunggu dia kata halal. Ambil ayah-ayah, kau-kau dia, hok sedap-sedap. Boleh kau dak ustaz saya sembahyang fardu jenazah sunat? Jenazah sunat. Fardu jenazah sunat. Ai sudah. Sunat dengan imam. Saya niat kata sembahyang niat mengikut imam saja. Ai guano ni. Boleh kau dak ustaz saya sembahyang fardu jenazah sunat dengan imam. Ai yo ni kali tele mikrofon kau gano jadi tukar ayat ni. Dengan email, saya niat saya sembahyang niat mengikut email saja. Ah tak faham ni. Tak leh nak jawab ambo ni tak tahu kok mana soalan dia ni. Apa hukum bermain catur? Catur dalam mazhab kita makruh. Dalam mazhab Hamaliki haram. Maka kalau saing kita mazhab Maliki haram kita ajak dia bermain catur kerana menurut i'tiqad dia benda ini adalah tidak haram. Sekalipun menurut mazhab kita adalah makruh sahaja. Ulama kata makruh jika tidak ada patung. Kalau ada patung, maka hukumnya tetap haram. Menurut mazhab kita pun haram. Main catur. Main haji lah mudah. Tuduh botol lah. Miau terbang. Haji terbang. Haji gapo. Haji kapik. Haji gapo. 14 kali pergi ke Mekah. Nih haji. Saya nak bertanya. Saya ada tengok video. Dalam YouTube kata umat. Ah, tu supaya. Wallahu a'lam al-Fatihah.